Alhamdulillah pagi ini kita membawa pencak silat Betawi ke pusat ibu kota di Monas. Ini adalah merupakan suatu kehormatan sejarah bahwa silat kembali dipertontonkan, diperagakan dan dilestarikan di pusat kota. Selama beberapa tahun belakangan ini kita lihat silat banyak ada di pinggiran kota Jakarta. Dan sudah saatnya untuk menyambut Asian Games dan untuk membuka lapangan kerja bagi pada para peraga silat, para pegiat pencak silat, dan untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan pembinaan, kita bawa pencak silat ini ke Monas. Mudah-mudahan pencak silat Betawi bisa menjadi penggerak ekonomi kita dan membuka begitu banyak peluang bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, untuk mendapatkan lapangan kerja. Nanti sekaligus kampanye untuk Asian Games. Sekaligus kampanye untuk Asian Games, dan kebetulan juga pencak silat dipertandingkan di Asian Games, dan ini pengingat kepada kita kalau kita tidak melestarikan nanti hanya menjadi sejarah aja bahwa pencak silat diawali di Indonesia tapi sekarang menjadi penonton dan tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri, karena kita lihat Vietnam sudah sangat kuat, Malaysia juga sangat kuat. Kita lihat negara-negara lain di Eropa mulai maju silatnya. Jadi jangan sampai karena kita lengah, kita tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak bisa menjadi juara di kampung sendiri.